Assalamualaikum. Kita jumpa lagi hari ini. Semalam kita buat live berkaitan dengan PKP. Hari ini kita buat live pula tentang darurat. Masuk. Biar aku kena Milo dulu. Korang masuk. Hari ini kita nak belasah sikit orang-orang yang jadi pentaksuh penjilat politik ni, yang duk biadab dengan Yang di-Pertuan Agong ni. Sekejap, kena Milo dulu. Gelas tak ada besar lagi. Aku ni memang gelas aku. Orang lain tak pakai gelas ni, aku seorang je. Jadi sekali buat aku boleh adap dia lama sikit. Tak adalah kejap-kejap ceria ni kan. Masuk, mari sini kita koyakkan ni. Penjilat-penjilat pentasuh-pentasuh politik ni tak habis-habis lagi. Secara tak langsung, apabila keputusan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong, keputusan ini adalah satu keputusan yang perlu dihormati oleh semua rakyat Malaysia. Kalau kau rasa kau tu rakyat Malaysia, kau kena hormat keputusan Yang di-Pertuan Agong ni. Bukannya kau benci kat Muhyiddin Yassin, kau pergi kecam-kecam keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Sama macam kau Yang di-Pertuan Agong. Kita tengok sejak semalam PKP dah berbunyi dah, oh PKP ni nak Muhyiddin nak menyelamatkan nyawa, nak kekalkan kuasa, takut kepada pilihan raya. Ni semua cakap-cakap orang bodoh lah ni. Tak tengok ke Sabah tu buat pilihan raya, apa dah jadi pada isu COVID ni? Dah elok-elok statistik COVID tu jatuh, tiba-tiba meningkat sampai jadi gila babi macam hari ni. Kan? Semalam pasal PKP, dia kata kawan tu nak menyelamatkan kedudukan kuasa politik. Hari ni bila Yang di-Pertuan Agong titahkan darurat hingga ke bulan Ogos pun, dia kaitkan juga dengan isu Muhyiddin nak selamatkan kedudukan kuasa politik. Kita tak mau sembang pasal politik dah dalam keadaan sekarang ni. Negara tengah darurat PKP apa semua ni. Ni ada lagi ni si luncai-luncai bodoh ni duk sembang pasal politik lagi ni. Pasal pilihan raya lah. Pilihan raya kepala abah kau. Sabah punya pilihan raya, berapa punya jahanam isu COVID. Itu pun tak boleh fikir, tak boleh tengok ke? Lepas tu nak samakan, masyarakat boleh pergi Tesco, boleh pergi kedai mamak apa semua, takkan pilihan raya tak boleh pergi? Ni semua sembang bodoh lah ni. Tengoklah pilihan raya Sabah tu apa dah jadi. Yang menjahanamkan isu-isu semasa berkaitan dengan COVID ni, ni lah dia, balaci-balaci UMNO ni lah. Kan? Ada orang-orang UMNO yang smart, bijak, dia tahu isu semasa. Dia tahu melihat kepentingan rakyat apa semua ni. Ada, bukan tak ada. Kawan-kawan aku pun ada. Tapi ni aku nak cakap ni untuk yang si bodoh-bodoh ni. Kan? Dia bercakap, alahai. Dia tu siapa? Bercakap mengalahkan menteri. Kan? Dia cabar tu cabar menteri. Ajak duduk berdebat dengan dia. Dia duduk kedai mamak pun roti canai pun aku yang bayar kan? Bukan mungkin. Bagi sedar diri sikit. Kau siapa nak sembang? Campur sana, campur sini. Pilihan raya lah, apalah sembang politik pagi, petang, siang, malam. Sembang pasal macam mana nak bantu rakyat sekarang ni. Isu COVID ni menyusahkan banyak masyarakat. Isu banjir. Rakyat tengah susah, sembang politik.
Dia duk sembang pasal lantik Tok Najib balik bagi jadi PM lah, Tok Zahid lah, ni semua dia duk sembang lagi ni. Sembang apa? Kalau betul Tan Sri Muhyiddin tu tersembam jatuh sekalipun, yang sudah-sudah ni, orang politik yang sudah-sudah ni, kita rasanya rakyat tak pilih dah. Pasal apa? Nak menjahanamkan lagi ke? 60 tahun merdeka tanah Melayu, Melayu gelandangan duduk Bawah Jambatan pun ada lagi. Sembang jaga Melayu. Demi bangsa, agama dan negara apa semua sembang. Lepas tu yang di-Pertuan Agong buat satu titah biadab habis-habisan. Yang biadab tu bangsa Melayu. Yang duk sembang kata nak bela Melayu demi bangsa, agama dan negara ni. Inilah dia bangsa-bangsa ni. Orang politik Melayu ni yang duk sembang ni. Dia sembang nak jaga demi bangsa, agama dan negara. Bila yang di-Pertuan Agong keluar satu-satu titah, terus jadi biadab. Dia sedar tak sedar apa yang dia buat ni? Taat kepada raja dan negara. Tak baca rukun negara. Kata sekolah ada degree lah, apalah semua. CGPA lah, apalah semua sembang. Tu. Yang dari luar boleh buat airport lapangan terbang tu. Seko tu. Mana tu? Belah mana tu tak tahu. Dia lah sembang. Rakyat boleh pergi Tesco lah apa semua. Takkan biar dia tak boleh. Si Mamat tu lah yang dari luar boleh buat lapangan terbang tu. KLIA kalau tak cukup landasan tanah, pinjam dari dia. Dia sembang tak apa-apa ni. Secara tak langsung, apabila korang membuat kecaman terhadap titah yang di-Pertuan Agong keluarkan, perkenan yang dibuat oleh yang di-Pertuan Agong kepada Muhyiddin Yassin untuk darurat ni, kalau kau kecam Muhyiddin Yassin, secara tak langsung kau biadab terhadap yang di-Pertuan Agong. Muhyiddin Yassin yang bagi kebenaran kepada Agong untuk buat darurat ke, ataupun yang di-Pertuan Agong yang bagi kebenaran kepada Muhyiddin Yassin untuk buat darurat? Kuasa-kuasa Raja Melayu melepasi kuasa politik. Jangan duk rasa kau duduk dalam dunia politik sampai istana, raja semua kau nak langgar. Kau orang kata tak sekolah, kau marah. Mula kau nak sembang, kau ada degree lah, universiti lah, apalah semua. Dari luar boleh buat padang golf. Ingatkan isi dalam kepala tu semua bijak. Kau juga. Kita orang Melayu ni, kat siapa lagi kita nak gantung? Bergantung pada orang politik, askar, pencen askar, duduk bawa teksi, tidur bawa jambatan. Pencen komunis dapat tanah Musang King, Rauh. Baik pencen komunis daripada pencen askar. Pencen askar dapat apa? Tanah pun tak dapat. Tanah kubur dapat lah. Tanah kubur pun nak kena bayar. Tahu? Nampak tak beza dia ni? Ni semua orang politik punya masalah ni. Lagi kita nak sembang politik sampai negara dah jadi macam ni punya dahsyat, sampai rakyat semua kena berkurung, stand down apa semua ni, lagi duk cakap wow, titah yang teragung ni macam ni, kami gesa ni. UMNO ni bukan UMNO level-level atas pun, UMNO level-level yang macam-macam ni je duk sembang kari ni, duk gesa pilihan raya. Sebab itulah aku cakap, jangan pandang yang di-Pertuan Agong tu lebih rendah daripada Perdana Menteri. Dia lebih bijak untuk susun Perdana Menteri tu. Tahu? Korang pandang yang di-Pertuan Agong ni seolah-olah macam bawah Perdana Menteri. Sedar tak sedar ni? Perdana Menteri tu pun kalau dapat pelantikan, kena pergi menghadap yang di-Pertuan Agong tu. Duk biadab apa lagi? Nampak? Sembang macam apa tau? Macam sawan lutung tercekik pucuk paku punya. Tak pun macam kerbau apa ni, mabuk pil kuda, kau tahu. Sembang dia sikit pun tak terfikir. Kalau kau tak bersetuju dengan yang di-Pertuan Agong jadi tak, kau pergi kecam-kecam kepada titah yang di-Pertuan Agong. Kami tak kecam yang di-Pertuan Agong, kami kecam Muhyiddin je.
Kononnya Muhyiddin pergi bergaya kat istana. Ingat tak? Hari tu lagi Tan Sri Muhyiddin dah pergi dah untuk minta darurat. Kan kena reject dengan istana. Hari ni dia pergi baru dia dapat. Itu menunjukkan Muhyiddin bukan orang yang boleh membuat kuasa ataupun boleh meletakkan yang Tuan Agong di bawah permintaan dia, arahan dia. Korang tolong pandang istana-istana ni, janganlah biadab. Orang Melayu ni nak bergantung pada siapa lagi? Kita ni masih ada lagi nama Melayu di tanah Melayu ni sebab adanya raja-raja Melayu tu. Harapkan orang politik mampu lama dah orang Melayu di tanah Melayu ni, tahu? Kita dah tengok pilihan raya Sabah. Mereka ni duduk sibuk pilihan raya nak kuasa lah apalah. Ni semua tak payah cerita lah kuasa apa lagi. Bagi kuasa kan korang 60 tahun. Apa jadi? Macam aku cakap lah. Yang becek naskah kaki putus ni semua duduk rumah flat. Kan? Yang pencen komini dapat tanah beratus ekar, berpuluh ekar kat tahu tu ha. Ha. Tak beli pun buat ladang musangking. Sampai hari ni terketak-ketak nak buat keputusan nak ambil balik tanah, terketak-ketak. Nampak? Lepas tu sembang tu veteran ATM sembang, oh kita nak jaga kebajikan apa ni, bekas-bekas angkatan tentera. Jaga kebajikan macam mana ni? Pakcik aku antek Namibia ya. Keluar baris, habis servis, bawa lori tanah. Ha, pagi, petang, siang, malam, kena tahan JBJ, kena tahan polis, duk gaduh kat tepi jalan. Nampak? Ni nasib-nasib orang pesara-pesara ni semua. Ha, ni contoh dia lah. Ni semua sebab orang politik kan ni? Aku tak takut kalau Perdana Menteri jatuh, PM jatuh, orang politik jatuh. Aku tak takut. Bersilih ganti. Generasi muda ada banyak. Boleh handle negara ni. Kan? Tak takut. Tapi aku takut kalau orang dah mula biadab dengan institusi raja ni. Sebab apa? Inilah tempat satu-satunya tempat orang Melayu bergantung. Dan masih ada nama Melayu di tanah Melayu ni. Kalau yang tu pun bangsa Melayu sendiri pergi terjah, pergi biadab. Mana lagi? Melayu nak gantung ke mana? Gantung bawah jambatan tu. Nak main politik, mainlah. Betul tak? Tak kisahlah dah korang nak main politik. Tapi janganlah sentuh institusi raja. Jangan kaitkan raja dengan politik. Jangan heret institusi raja ke kancah politik. Tahu? Raja-raja, dia tak terlibat dengan politik ni semua. Dia tak campur. Raja berperlembagaan. Pupun tak tahu. Duk sibuk sangat nak berkhidmat untuk rakyat, nak berkhidmat untuk rakyat. Korang rakyat Malaysia ni, cuba tengok betul-betul. Mereka ni cakap nak kita nak bantu rakyat, nak bantu rakyat. Sejak bila dia bantu rakyat? Sejak bila? Sejak dia jatuh tergolek ni baru dia sembang nak bantu rakyat ke? Sebelum-sebelum ni, berapa puluh tahun dia memegang kuasa, apa dia buat? Dah jatuh tergolek baru sembang, oh orang tu tak betul, orang ni tak betul. Ah baru dia nak sembang, ah Muhyiddin tak betul, ah Tun Mahathir tak betul, Anwar Ibrahim tak betul, semua tak betul, dia aja betul. Dah jatuh baru sedar. Lepas tu sembang kami nak bela rakyat. Ah ha? Kerajaan yang ada ni kerajaan gagal. Dia gagal pun tak apa, baru beberapa hari dia memerintah. Korang 60 tahun pegang pemerintahan, korang buat apa? Memanglah daripada era, daripada zaman-zaman dulu melalui zaman Tun Mahathir apa semua, sampailah mai kat Pak Lah, Tok Najib apa semua ni semua. Semua sekali
korang buat apa? Kan? Sampai Tun Mahathir tu sendiri pun tinggal dengan UMNO tu. Lagi nak pertahankan. Ya Allah, aku pun tak tahulah. Apa sebenarnya korang ni? Ha, mentaliti tak boleh tengok ke? Siapa yang jaga bangsa Melayu ni sebenarnya? Ada tak orang-orang yang memegang kuasa politik yang miskin macam rakyat? Ada? Tak ada. Ada tak anak-anak orang politik yang kerja kilang, yang jual burger tepi jalan? Ada? Tak ada. Yang ada kita lah. Ada orang politik yang dia tak duduk rumah rasmi, dia duduk rumah dia sendiri, rumah papan tu. Ada? Adalah seorang. Arwah Tok Guru Nik Aziz tu. Ada seorang je. Yang lain semua duduk banglo. Korang nak sokong dia. Rantai motor putus pun tunggu hujung bulan baru boleh ganti. Mereka duduk wildfire, Mercedes, helikopter apa semua. Yang kau terlalak-lalak ke bawah ni. Letak tepi lah hal politik sekarang ni. Selesaikan isu-isu COVID, isu-isu kebajikan, mangsa-mangsa banjir apa semua ni. Yang ni selesaikan. Tak payah sembang macam si dai luar boleh buat airport tu lah. Ha? Nak tunggu ada kuasa baru boleh tolong rakyat. Tu aku ulang lagi sekali. Tu Abid Liu tu, dia YB mana? Dia bertanding kat mana? Dia menang pilihan PRK ke pilihan raya kat mana? Dia menang. Dia ada jawatan apa tu? Satu Malaysia dia tolong. Korang orang politik cakap, wah, oh, tunggulah kita ada kuasa baru kita boleh tolong. Perak. Tu Lando tu, duk tampal jalan raya tu semua, dia ada jawatan apa? Dia YB mana? Dia menang pilihan raya kat mana? Lando tu. Tak ada jawatan pun. Boleh. Kalau nak tolong ni boleh. Jadi kalau korang cakap nak tunggu ada kuasa, nak tunggu ada tu baru boleh tolong rakyat, ni semua sembang tak masuk otak ni. Nak bodoh-bodohkan rakyat boleh lah. Aku tanyalah dekat orang korang ni yang duk bertaksub menjilat sangat ni, sampai biadab kat Yang Di-Pertuan Agong ni, aku nak tanya korang lah, apa korang dapat sokong dia? Dapat apa? Kalau kena saman kan pun, bayar sendiri, tahu tak? So, sudah-sudahlah jadi Melayu yang bodoh macam tu. Negara ni tak boleh maju kalau ada Melayu-Melayu yang macam ni ni. Jadi luncai-luncai bodoh ni. Tengok orang UMNO ni, dalam UMNO ni ada banyak kategori orang-orang yang bijak pandai. Ada yang pandai, ada yang bijak, ada yang smart. Tengok Papa Gumu. Dia relax eh? Dia smart, relax. Tak ada dia kecoh-kecoh melantun-melantun, tak ada pun. Sebab apa tak ada? Sebab dia smart guy. Dia orang politik yang bijak, smart. Bukan macam si lucai-lucai yang tak apa-apa ni. Jawatan pun tak ada. Duduk kedai mamak makan roti canai pun kawan belanja. Isap rokok, merokok seluduk. Sembang demi negara. Eh? Mereka bukan kejar nak jaga rakyat. Kalau nak jaga rakyat, jagalah kebajikan rakyat. Jagalah benda-benda yang depan mata ni. Berlambak ada. Aku yang tak ada jawatan apa ni pun, kalau keluar kat luar ni, ada banyak benda yang perlu diselesaikan. Kalau nak tengok lah. Ha? Warga asing, pendatang haram, ha? Wokok seludup, judi online, bersepah-sepah. Ni semualah, kalau nak tolong, tolonglah yang ni. Yang sibuk nak kejar kuasa, nak kejar kemenangan parti apa semua ni, nak buat apa lah sebenarnya? Kita bukan nak tekan sangat pasal politik, kita nak tekan biadab ke yang Di-Pertuan Agong ni. Mana lagi maruah Melayu tu kalau ada institusi raja tu, kau buat dia macam kedai kopi? Kan? Ni Melayu jenis bangsat-bangsat macam ni lah ni, yang merosakkan maruah Melayu ni. Kan? Tak menghormati institusi raja, kesudahannya Yang Di-Pertuan Agong kena hina, agama Islam kena hina, Nabi Muhammad kena hina. Ni punca-punca dia daripada orang politik-politik Melayu ni lah, yang luncai-luncai bawah ni, yang bodoh-bodoh ni. Ni lah punca dia. Kalau dan kau sendiri tak hormat Yang Di-Pertuan Agong, raja-raja Melayu, bangsa lain apa lagi? Ha, itu yang edit gambar Yang Di-Pertuan Agong tu. Sepanjang Yang Di-Pertuan Agong Raja Dolar ni jadi Yang Di-Pertuan Agong, berapa banyak orang edit gambar dia, hina dia. Aku tengok pun boleh. Jadi balik, rupanya punca dia daripada bangsa Melayu ni sendiri. Kalau dah korang sendiri,
bangsa lain lagi lah. Orang politik yang sudah-sudah ni, dia orang menyelamatkan tekak dia orang je. Ada ke orang politik yang miskin? Ada anak orang politik kerja kilang berabut? Ada? Tak ada. Takkan dalam banyak-banyak menteri ni semua, orang politik ni, takkan satu pun di kalangan anak-anak mereka ni tak ada yang bodoh? Takkan tak ada kot? Tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal bapak mereka tu orang politik. Tunjuk aku satu dalam banyak-banyak menteri-menteri yang ada ni, orang politik ni, tunjuk seorang anak menteri yang jual burger tepi jalan. Kalau ada, mampu tak ada. Siapa jual burger tepi jalan ni? Kita lah. Tunjuk aku anak orang politik yang melantun pasal KWSP, ada? Yang melalak tak dapat KWSP, susahlah mohon, susahlah. Tunjuk aku seorang anak orang politik yang melalak pasal KWSP, ada? Tak ada. Siapa yang melalak pasal KWSP ni? Kita lah, rakyat marhin ni, yang duk jilat orang politik tu. Pencaturan korang ni, level-level sampah bawah ni, mereka ni sebenarnya tak sedar. Dalam masa yang sama, mereka ni lah juga yang merosakkan nama UMNO tu. Ni jenis-jenis yang duduk bawah ni yang merosakkan nama UMNO tu. Jenis-jenis bodoh piang ni. Konon dia nak tunjuk dia bela lah konon. Bela apa? Kalau macam tu, kalau dah sampai biadab dekat institusi raja tu, tak seimbang lah lagi dah. Aku tak nak dengar dah aku nak cakap. Kalau raja pun berbiadab lah, kat mana lagi bangsa Melayu aku ni nak bergantung? Harapkan orang politik, nah, 60 tahun. Gelandangan Melayu duduk bawah jambatan, tidur kaki lima pun tak ada. 60 tahun mereka. Aku tak kata Tun Mahathir tu 100% perfect. Kan? Banyaklah juga kesilapan dia di zaman pemerintahan dia. Dia sendiri pun akui. Tapi aku respect dalam usia dia yang macam ni, dia datang balik dengan niat nak betulkan keadaan tu, bagus lah. Sibuklah dia dengan UMNO, UMNO, UMNO. Apa? Tak payah ada UMNO sangat lah. Ni PKP ni, COVID ni berlambak ni. Tu masa banjir tu pergi tengok. Isu pertama, peniaga-peniaga terjejas. Isu kedua, sekolah, pendidikan. Tahun lepas, berapa banyak anak-anak orang Melayu tak pergi sekolah. Kita cerita anak Melayu lah kan, pasal ni tanah Melayu. Anak lain, anak bangsa lain pun tak pergi sekolah juga. Tapi kita cerita bangsa kita dulu. Kan? Tahun ni apa cerita pula ni? Semalam aku cakap apa? Itu PKP 2 minggu, mesti sambungnya. Tak sampai 24 jam, pap, terus pergi ke Ogos. Tak ada hal lah. Itu hari aku buat video tu, hari satu video aku kecam orang politik kan. Ingat lah aku buat video yang pakai jaket. Ada orang politik pergi buat report. Aku kena panggil statement tau. Ini kali aku buat video bela institusi aja. Aku nak tengok siapa orang politik nak pergi report. Wajar sangat, biadab sangat. Ada pula yang putar agung jadi buat main-main je. Kau ingat yang putar agung tu kawan lepak mamak kau ke? Ingat level-level kau ke? Dia lebih bijak untuk melihat pentadbiran pengurusan yang dibuat oleh Perdana Menteri. Dia lagi bijak. Tahu? Kau ingat dia jadi agung, jadi raja-raja Melayu ni saja-saja duduk saja? Dia ada pegawai-pegawai dia yang melihat perjalanan orang politik ni. Dia ada. Dia tahu satu-satu keputusan, satu-satu permintaan. Kau ingat raja boleh terpengaruh dengan politik ke? Tun Mahathir nak pergi jumpa pun boleh kena reject tau. Kalau dia cakap tak nak jumpa, tak boleh jumpa.
Tak kira lah siapa. Dari dulu aku dah cakap, institusi raja jangan disentuh. Itu tempat pergantungan orang Melayu. Nak menjaga bangsa Melayu di tanah Melayu tu, raja Melayu tu lah. Kan? Kalau dah bangsa Melayu tu sendiri biadab, nak bergantung siapa? Gantung kat Tun Najib? Gantung kat Wak Zahid? Bergantung kat siapa? Kat Tun? Ha? Bergantung kat si dari luar tu? Boleh buat airport tu? Mampu ni semua, mereka semua nak sumbat tekak mereka bagi kenyang ya. Kita yang mampu. Raja dia tak tipu rakyat. Tahu? Dia tak perlu pun main politik, tak perlu pun nak songlap, tak perlu pun nak tipu rakyat. Dia memang dah kaya lah. Tahu? Orang politik ni yang perlu pusing putar belit dengan rakyat ni kalau nak kaya. Raja tak payah. Dia duduk saja pun dia kaya. Jadi Melayu, hormat institusi raja. Orang-orang politik ni kita tengok, kalau dia biadab saja ataupun dia menyentuh institusi raja ataupun dia kaitkan institusi raja, kita tolak dia 100%. Kata-kata dia 100% kita buang longkang. Selagi dia tak menyentuh institusi raja, kita boleh duduk bincang, berunding, boleh dengar apa pendapat dia, pandangan dia. Tapi kalau dia biadab, dia sentuh institusi raja, semua perbincangan stop, apa saja yang dia cakap, buang ke sampah. Ha. Banyak sangat dah aku tengok, dia kecam raja-raja Melayu ni. Dia kecam. Siap edit, bubur gambar lah apa semua ni. Ha. InsyaAllah sikit hari lagi aku buat satu NGO khas untuk jaga institusi raja, untuk bela institusi raja ni je. Siapa-siapa buat hal dengan institusi raja, aku lock satu report berantai nanti, aku tekan polis cukup-cukup suruh pergi siasat juga. Haa, nak tengok siapa buat tomahan biadab dengan institusi raja ni, kita gesa polis pergi tangkap je. Haa, ambil tindakan betul-betul. Ini betul-betul biadab institusi raja. Tahu tak zaman-zaman dulu, kalau biadab kat raja ni, apa hukuman dia? Tu almarhumah tu dulu kena ke apa? Tuduhan dia apa? Melancarkan peperangan terhadap Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Haa, jangan main-main tau. Sama lah sekarang ni. Dia mula dengan kecil-kecilan, dan biadab sikit-sikit, sikit-sikit, pelik-pelik. Lama-lama terus. Biadab terus. Sebab tu hal-hal yang menyentuh institusi raja ni, dia ada sikit pun kita dah kena kawal dia. Takut nanti dia melampau. Sebab tak kawal ni lah melampau. Kan? Edit gambar Raja Lolah tu sampai yang bukan-bukan. Raja tu. Jadi aku nasihatkan kepada orang-orang politik, ha? Orang yang acah-acah nak jadi fighter politik ni, jaga batasan. Ha? Sejauh mana pun kau nak pergi, jangan sampai melepasi border. Eh? Kena tahu limit dia istana tu. Jangan sampai melepasi institusi raja. Eh? Yang ni kena hormat. Ajar anak bangsa kita hormati raja-raja Melayu. Tahu? Hari tu Tan Sri Muhyiddin pergi minta darurat. Ingat tak itu hari? Kena reject kan? Ha. Kali ni dia pergi minta, kenapa dapat? Sebab of course yang di-Pertuan Agong dah tengok orang politik ni bila dia buat pilihan raya kan jadi orang ke. Yang satu puak ni duk tekan, "Woi, berani buat pilihan raya lah. Kau dah tak ada majoriti. Kau ingat istana tak tengok? Majlis raja-raja ni dia tak tengok ke?" Tengok. Duk tekan sangat nak buat pilihan raya, better bagi darurat terus. Ha, inilah sebenarnya.
sebab-sebab di antara sebab titah yang teranggung tu dia terus bagi darurat tu. Sebab ni lah kebiadaban, kebiadaban orang-orang yang kuno macam ni. Biar dia orang ni pasal lah. Kan? Dah nampak lah. Duk tekan-tekan nak menang, nak menang, nak rampai kuasa lah, nak tumbangkan kerajaan apa semua ni. Agong tengok je. Kan? Ni kan buat gila dia orang pergi buat pilihan raya lagi. Kan? Ni pun satu hal juga ni. Parlimen tutup, sekolah buka. Tapi kita tak boleh cakap lagi pasal Kementerian Pendidikan belum lagi keluar apa-apa statement rasmi tentang apa kesudahan tentang sekolah-sekolah ni kan. Tapi kalau nak buat gurauan boleh lah sekarang ni kan. Oh, parlimen tutup, sekolah buka. Sebab apa? Sebab yang dalam sekolah tu anak rakyat, yang dalam parlimen tu menteri. So COVID tak boleh kena dengan menteri, boleh kena dengan rakyat. Ha, boleh lah kalau nak buat melawak macam tu kan. Tu semua ayat-ayat bakar lah tu. Tak boleh dah. Kalau kita tengok UMNO ni rasanya dah tak boleh. Kalau dia tak nak buat pembersihan dalam parti dia, contohnya dia tak nak keluarkan orang-orang yang telah menyebabkan tumbangnya UMNO ni. Kalau dia tak nak keluar orang-orang ni, kalau dia tak boleh bangun yeah? So dalam tu pun ada lagi yang degil-degil tu yang patut berundur lah. Kalau betul sayang dengan parti UMNO tu, berundur lah. Sebab kau tak berundur lah ni bungkus parti ni kan. Banyak lagi orang lain yang lebih berkaliber dalam UMNO tu ada. Tok Man ada, siapa lagi ada? KJ pun aku tengok hari tu okey. Ni sejak COVID punya hal ni apa ni? COVID-19 punya apa ni? Ubat ni aku tengok dia dah lain macam pula dah. Kan? Hari tu nampak dia okey je. Bubuhlah orang-orang baru. Apa orang lama ni semua je ke yang pandai? Yang lama-lama ni dah rehat, cukuplah. Tak payah duk kejar kuasa, kan? Sekian hari lagi dia dah masuk kubur dah semua, duk politik apa lagi. Tak nak pencet je. Dia orang tak nak bersihkan orang-orang yang merosakkan UMNO. Lepas tu dia duk canang nak angkat balik UMNO. Mana boleh naik? Kalau kau naik pun berapa hari kau nak naik? Kan? Katalah menang, berapa hari kau boleh menang? Kuasa kedudukan kau tu di tangan rakyat. Kan? Ni aku pun pelik, tapi nak buat macam mana, dah memang macam tu agaknya peraturan dia kan. Buat pilihan raya, pemilihan dibuat oleh rakyat. Kan? 1YB, 2YB, 3YB, 10YB, 5YB. Lompat, pergi bebas je, tukar kerajaan. Yang rakyat pilih ni semua mana? Patutnya, mana-mana wakil rakyat, kalau kita tengok lah ya, mungkin boleh dikaji semula lah. Mana-mana wakil rakyat yang dilompat ni, tempat dia buat pilihan raya balik. Kan? Ataupun, dia lompat ke apa ke, tunggu next PRU. Kerusi tu tetap duduk dekat pihak kerajaan yang menang. Kena buat peraturan macam tu. Baru tak jadi huara. Ini 5 tahun dapat kuasa untuk nak takbir negara. Duk sibuk 5 tahun ni hal nak tumbangkan kerajaan, nak pilih calon, nak buat pilihan raya.
Ni aku cakap 2 tahun lepas lagi aku dah cakap dah. Malaysia ni tak habis-habis duk pilih pemimpin. Bila nak buat kerjanya? Meja silver benda tu pula. Nasir Idris, Waalaikumsalam. Mana ada aku pakai kain plekat? Aduh, aku tak pakai kain punya. Kain plekat kalau aku beli pun aku buat seluar. Aku bagi dia jadi seluar. Tidur malam jangan pakai kain. Orang lelaki pakai seluar kan? Ha, kalau emergency apa-apa tengah malam, nak berlari pun tak lepas kan? Ha, kalau malam Jumaat tu dah habis semua kan, aktiviti persenyawaan tu, pakai seluar balik. Jangan duk sarung kain. Rumah terbakar lah apalah kan, kau baru kelang kabut nak cari seluar lah nak pakai apa semua. Okay, so itu je lah aku nak cakap pasal isu darurat ni. Kan? Kita nasihatkan masyarakat, orang-orang Melayu kita ni, tolong berhati kan, jaga sikit lah. Kan? Aku ni pun mulut puaka juga. Tapi aku sentiasa jaga, yang mana batasan dia janganlah sampai lintas institusi raja. Raja Melayu kita ni, kita kena hormat dia. Sebab dia Raja Melayu. Ni tanah Melayu ni masih ada lagi nama tanah Melayu, Melayu apa semua ni. Sebab ada Raja Melayu. Bukan sebab adanya politik Melayu. Politik Melayu, sejarah menunjukkan menjahanamkan bangsa Melayu. Yang tak pernah jahanamkan bangsa Melayu ni Raja-Raja Melayu lah. Aduh. Kalau dah sampai Raja cakap je, kita tolak semua dah. Patuh tak je. Raja kan? Kalau orang politik cakap, kita boleh lagi argue, berdebat lah semua. Kalau yang di-Pertuan Agong lah yang cakap ni, hormat taat je lah. Taat kepada raja dan negara. Baca lah. Itu kan rukun negara tu. Rokok Abang Review. Rokok tak boleh tunjuk lah. Kalau tunjuk rokok, nanti masuk YouTube reject video ni. Sebab kau promotekan rokok. Dia tak ada promosi apa-apa. Music pun tak boleh ada dalam video. Kalau kat Thailand, kalau kat Thailand, biadab dengan raja-raja ni, tiada hukuman lain melainkan kau mati je. Kurang 24 jam nyawa kau dah hilang lah. Milo campur telur mentah. Milo campur telur mentah memang favorite aku. Aku memang rajin malam-malam Milo campur telur mentah. Kawan aku kalau tengok Milo campur telur ni nak muntah. Jangan macam-macam kata dia. Aku memang suka Milo campur telur mentah ni. Ha.
rakyat kalau ada rekod polis tak boleh masuk komen, orang politik boleh pula. Ha. Dia macam ni sebenarnya. Kita tak nafikan dalam perjalanan politik di tanah tanah air kita ni ada banyak benda yang double standard. Inilah di antara perjuangan-perjuangan kita yang kita perlu perbetulkan benda-benda yang macam ni lah. Ketirisan yang macam ni. Double standard, double standard ni semua tak boleh lah. So kita, aku buat live malam ni tujuan dia tu lah. Tujuan dia nak bagi pentaksu-pentaksu politik ni sedar sikit. Apa yang korang buat ni sedar sikit. Cross border lah tu. Dah sampai pergi langgar institusi raja. Hormati yang di-Pertuan Agong tu. Sebab kita punya tempat pergantungan tu, itulah dia. Kalau tak ada mereka ni semua raja-raja ni, Melayu ni mati lama dah kat tanah Melayu ni. Agakkan Melayu, jaga Melayu. Mampus. Bab terjun bab terjun aku selit sikit dalam ni bab terjun kalau ikutkan jadual untuk buat terjun so siapa-siapa yang nak join tu bolehlah mendaftar, bayarlah fee semua-semua. Lepas tu kita akan masukkan dalam grup WhatsApp lah, grup WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp untuk ahli-ahli terjun payung ni lah. So siapa yang nak nak join club, nak terjun payung, bolehlah contact lah WhatsApp aku ke apa ke kan. Detail-detail tu aku dah buat posting kat Facebook tadi. Tengoklah, masukkan detail-detail tu. Okay, so tak ada apa dah aku nak cakap malam ni. Setakat ni saja. Kita rasa mana-mana pihak kuasa ke apa ke ataupun pihak-pihak yang berkenaan ambil berat sikit tentang kebiadaban terhadap institusi raja-raja ni, terutama biadab terhadap yang Tuan Agung ni. Rakyat Malaysia ni kalau tak dididik menghormati raja, negara ni boleh hancur, bangsa boleh hancur, agama boleh hancur, negara boleh hancur. So itu saja, kita close, tutup kita punya live ni. Besok kalau ada apa-apa lagi, kita jumpa lagi. Tak boleh buat lama-lama. Sebab apa? Orang lain pun nak buat live lah. Okay, so jumpa lagi. Terima kasih semua. Sekian. Wassalam.